bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Al-Ha'iyah karya siapa? Al-Ha'iyah Abu Bakar bin Abi Dawud. Siapa namanya Abu Bakar? Abdullah. Abu Dawud siapa namanya? Sulaiman bin Ewa, yang jelas ya Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani rahmatullah alaih. Itu nama daripada Imam Abu Dawud, Imamun Ibnu Imam. Jadi Ha'iyah ini karya seorang imam, anaknya seorang imam, maksudnya bapaknya beliau juga seorang imam, Imam Abu Dawud As-Sijistani rahmatullahi alaih. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Pembahasan mengenai apa kemarin? Mengenai kelompok-kelompok sesat dari kalangan Jabriyah dan juga Qadariyah. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, fa kullun min at-ta'ifataini ghala fi syai'. Maka masing-masing dari dua kelompok tadi, perhatikan, dua kelompok Nam Qadariyah dan juga Jabriyah, mereka ekstrim ghulu pada suatu perkara. Perhatikan apa kesalahan mereka, hulunya, ekstrimnya yang mana. Kita lihat, fal qadariyatu ghalau fi isbati masyiatil abdi wa iradatih. Qadariyah mereka ekstrim berlebihan di dalam menetapkan kehendak hamba dan keinginan. Hamba berkehendak, berkeinginan mutlak tanpa kehendak Allah Ta'ala, itulah kekeliruannya. Paham ya? Jadi hamba berkehendak, berkeinginan, tapi apa? Tidak di bawah kehendak Allah Ta'ala. Inilah rusaknya kelompok Qadariyah yang dipelopori oleh siapa? Yang dipimpin oleh siapa? Antum? Al-Qadariyah. Yang dipimpin oleh siapa? Antum? Ma'bad al-Jawhari. Yang jelas, Ma'bad al-Juhani. Pakai hak ya, bukan Jawhari ya. Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Di mana saat itu munculnya? Di Basrah. Zamannya siapa? Zamannya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ingat-ingat itu ya. Al-Qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. In maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Kalau sakit enggak usah dijenguk, kalau mati enggak usah diantar jenazahnya, kata Rasulullah. Paham ya? Kenapa? Karena Qadariyah mengatakan hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba berkehendak, berkeinginan tanpa kehendak Allah Ta'ala, katanya. Allahul musta'an. Hatta qalu, sampai-sampai mereka mengatakan innahu la yastaqillu 'anillahi wa yakhluqu ma yurid. Sesungguhnya hamba itu menyendiri dari Allah Ta'ala dan menciptakan apa yang dia inginkan. Ini Qadariyah, ingat-ingat ya. Qadariyah pemikirannya sesat, hati-hati. Nah, Qadariyah pemimpinnya Ma'bad al-Juhani. Saat itu munculnya di Basrah di zamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, barakallahu fikum, sampai-sampai Abdullah bin Umar mengatakan apabila kamu jumpa mereka nanti, akhbirhum, kabarkanlah kepada mereka, anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Kabarkan kepada Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya, aku berlepas diri dari dia dan mereka pun berlepas diri dari aku. Kemudian beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan harta emas sebesar gunung Uhud, enggak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir. Hati-hati barakallahu fikum, kita ahli sunnah harus paham masalah takdir. Jangan mudah berkeluh kesah kemudian enggak beriman dengan takdir, karena banyak kejadian-kejadian bunuh diri, gantung diri, minum racun,
itu sebabnya karena apa? Enggak beriman dengan takdir. Usaha bangkrut, gagal, tanam modal habis ludes uangnya, langsung gantung diri, tambah apa? Rugi. Allah musta'an. Jadi seharusnya kalau dia beriman dengan takdir, yakin ini takdir Allah, semoga kedepannya lebih baik, lebih bagus, sarannya gitu. Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Kita lihat. Wal Jabriyah, kelompok kedua Jabriyah. Ingat-ingat ini kelompok-kelompok seperti ini dihafal karena sering muncul. Jabriyah, ghalau fi isbati masyiatillah wa iradatih. Ini juga parah ini. Jabriyah mengatakan, Jabriyah itu mereka ekstrim. Ekstrim. Ekstrim itu hulu, berlebihan di dalam menetapkan kehendak Allah Ta'ala dan keinginannya. Hamba tidak berbuat, hamba perbuatan dipaksa, makan minum paksaan, datang taklim dipaksa, kerja dipaksa, minum dipaksa, makan dipaksa. Hamba gak punya kehendak sama sekali, gak punya keinginan sama sekali, gak punya pilihan sama sekali. Itu menurut siapa tadi? Jabriyah. Ini hati-hati. Jadi Jabriyah itu hulu, ekstrim di dalam menetapkan apa? Kehendak Allah Ta'ala dan keinginannya. Hamba melakukan maksiat, melakukan ibadah itu semuanya ada paksaan. Adalah apa? Paksaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahul Musta'an. Ikhwan fiddin azza wa jalla, hatta nafau masyiatal abdi wa iradatah. Sampai-sampai apa? Jabriyah itu meniadakan kehendak hamba dan keinginannya. Hamba tidak berkehendak, tidak berkeinginan, gak punya pilihan. Ini keliru atau tidak ini? Keliru. Sekarang contohnya saja, barakallahu fikum. Ini tak ulang-ulang biar antum tuh paham, melekat gitu ya. Nah, terkadang ada orang ditanya, kamu milih jalan yang mana? Jalan yang lurus atau jalan yang lurus tapi halus? Atau jalan yang penuh dengan apa? Nah, barakallahu fikum, kerusakan. Dia akan milih. Kalau orangnya normal, sehat, paham ya? Dia akan milih jalan yang lurus, halus. Paham ya? Daripada jalan yang gerunjal, rusak, kemudian banyak lubangnya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu pilihan. Dia milih jalan yang gerunjal pun juga pilihan. Iya atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Dia malah milih jalan gerunjal tanpa aspal misalkan. Itu juga pilihan bukan? Pilihan. Jadi enggak bisa mengelak. Fitrah manusia itu sebenarnya yang masih suci itu enggak bisa ditipu aslinya. Paham ya? Seperti apa kemarin contohnya fitrah yang masih suci? Contohnya orang yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Tanya kepada orang tadi, Allah Ta'ala di mana Pak? Di mana-mana katanya. Coba Bapak berdoa. Coba lihat fitrahnya, kita lihat aja. Coba Bapak berdoa. Nah, coba angkat tangan Pak. Ana yakin 100% dia ngangkat tangannya ke atas. Paham ya? Walaupun dia meyakini Allah Ta'ala di mana-mana. Kalau seandainya benar di mana-mana, mereka akan apa? Bebas di dalam berdoa. Tangannya gini pun bisa. Paham ya? Atau gini. Belakang ini atau paham ya? Atau gini misalkan, mesti ke atas. Karena fitrah yang suci itu enggak bisa ditipu sebenarnya. Jadi fitrah itu kalau sudah tertipu, sudah mudah. Nah, barakallahu fikum, tertipu atau semisalnya sudah terkotori. Allahu musta'an. Ikhwan fiddin azza wa jalla, dua kelompok ini diperhatikan baik-baik, Jabriyah dan Qadariyah. Naam. Sudah kita lewati kemarin, yang Qadariyah adalah Mu'tazilah, yang Jabriyah adalah Jahmiyah. Allahu musta'an. Wa ahlus sunnati wal jamaah tawassatu. Adapun ahlus sunnati wal jamaah pertengahan. Inilah ahlus sunnati wal jamaah. At-ta'ifatu al-mansurah, al-firqatu an-nadiyah, kelompok yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah. Masa kita ahlus sunnah ngaku paling benar sendiri? Kita kata na'am. Ahlus sunnati wal jamaah berusaha semaksimal mungkin benar di atas Al-Qur'an sunnah, tidak menyengaja untuk berbuat kekeliruan. Walaupun terkadang keliru, wajar. Manusia tidak maksum dari kesalahan. Harus berani kata na'am itu. Paham ya? Karena kita ahlus sunnah memang berupaya untuk senantiasa di atas kebenaran, di atas al-haq. Paham ya? Cuman tidak menyengaja berbuat kekeliruan. Taruhlah terjatuh dalam kekeliruan, wajar. Karena manusia tidak aman daripada kekeliruan, tapi enggak menyengaja berbuat kekeliruan. Jangan tertipu dengan para dai konblok. Konblok itu kondang tapi maaf, goblok. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya punya ilmu enggak diamalkan, tahu gambar makhluk bernyawa haram, masih saja dia syuting. Paham ya? Para dai selebritis, paham ya? Para dai YouTube, tahu mereka hukumnya haram. Tapi ini kan, wah, dipoles-poles gitu. Akhirnya dakwah dengan televisi. Orang itu berdakwah mencari faedahnya atau mencari gambarnya.
mencari faedahnya atau gambar yang ada dalam televisi tersebut. Kalau mencari faedahnya, cukup mendengar audionya, cukup mendengar ucapannya. Syekhul Islam, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syaukani, faedahnya tersebar atau tidak? Tersebar, kita enggak pernah melihat gambarnya. Kalau zaman sekarang gitu, harus ada gambarnya. Jadi sebelum ta'lim itu sudah depannya ada semacam kamera, belakangnya ada layar, kemudian ada nama TV-nya atau semisalnya. Jangan, hati-hati barakallahu fikum. Ahlus sunnah anti yang namanya gambar maupun nyawa, kecuali darurat, KTP, paspor, uang. Ini karena kita tidak bisa mengelak. Coba kalau pemerintah misalkan, kami himbau kepada warga Republik Indonesia, rakyat sipilnya hingga pejabat negara, diperbolehkan bikin KTP tanpa foto. Mesti kita milih tanpa foto. Paham ya? Tapi kan enggak bisa. Paham ya? Uang Soekarno-Hatta, antum hapus kepalanya laku enggak kira-kira? Allah Ustaz, enggak laku. Karena ini urusan mereka. Masuk dalam perkara darurat. Masuk dalam perkara darurat. Adapun yang selain itu, yang sifatnya ikhtiari, pilihan, pilihlah yang selamat. Jangan menjerumuskan diri dalam perkara-perkara kemungkaran. Fatwa ulama bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Satu poin yang perlu antum ingat-ingat. Dakwah Rasulullah SAW tersebar kemana-mana. Seluruh dunia bahkan. Pernah enggak Rasulullah menempuh secara maksiat? Enggak pernah. Dakwah tersebar kemana-mana. Sekarang para da'i belakangan yang mereka jauh dari Al-Quran Sunnah mengatakan dia tersebar dakwah salafiyah, kita menggunakan televisi, video atau yang semisalnya. Berarti menyelisih dakwahnya Rasulullah SAW. Enggak perlu barakallahu fikum, enggak perlu pakai televisi, video atau yang semisalnya. Contoh saja apa ya? Contoh saja barakallahu fikum. Sekarang kalau ada kajian daurah nasional atau daurah internasional, itu orang-orang yang menggunakan televisi di ruangan akhwat tertutup, itu ada layarnya. Ada layarnya, ustadznya nampak di situ. Para akhwatnya enggak nyatet faedah lah, kita melihat ustadznya. Allah musta'an. Lebih baik apa? Enggak usah pakai hijab, lihat langsung. Ya enggak? Allah musta'an. Ini perlu diperhatikan baik-baik ini. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang perlu kita kupas satu persatu, tapi intinya kembalikanlah kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Selamat insyaallah biidznillah. Naam. Jadi ingat-ingat ya, kalau tanya Ahlus Sunnah merasa dia yang paling benar, kita berupaya semaksimal mungkin di atas al-haq dan kebenaran, tidak menyengaja melakukan kekeliruan dan kemungkaran. Kalau seandainya terjatuh dalam kekeliruan, wajar, karena manusia tidak masuk dari kesalahan, tapi mudah untuk diluruskan. Itu penting juga, bukan keliru kemudian diluruskan kaku. Jangan, keliru, salah, diluruskan. Jazakumullahu khairan. Paham itu ya? Iya atau tidak? Naam. Seperti itu, harus lapang dada. Jangan, wah, anak ustaz kok masa. Nah, jangan, hati-hati. Hati-hati, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Faqalu kullu syai'in fahuwa biqada'illahi wa qadarih. Segala sesuatu, semua dengan takdir Allah dan juga ketetapannya. Wa minha af'alul ibad. Di antaranya adalah perbuatan-perbuatan hamba. Fahiyya makhlukatunillah. Perbuatan hamba itu makhluk atau bukan? Antum makhluk bukan? Perbuatan antum makhluk juga. Dalilnya mana? Kita ini makhluk, perbuatan kita juga makhluk. Wa ma khalaqtul jinna. Ewa, antum? Wallahu khalaqakum bima ya'malun. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kita makhluk Allah, perbuatan kita juga makhluk Allah Ta'ala. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hiya fi'lul 'abdi bi ikhtiyarihi wa masyiatihi. Itu adalah perbuatan hamba dengan kehendaknya dan juga pilihan dia. Li'anal 'abda lahu masyiatun wa lahu ikhtiyarun. Karena hamba punya kehendak dan punya pilihan. Walakinnahu la yastaqillu 'anillah. Hamba tidak bisa menyendiri dari Allah Ta'ala. Kama taquluhu al-qadariyah, sebagaimana diungkapkan al-qadariyah. Wa laisa mujbaron. Hamba pun tidak dipaksa. Sekarang antum, nah ketika makan milih, ada indomie, ada juga nan tempe dan tahu misalkan. Antum milih indomie, dipaksa enggak antum? Enggak dipaksa, siapa yang maksa? Pilihan sendiri. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Laisa mujbaron, enggak dipaksa.
kama taqulu al Jabriyah, sebagaimana diungkapkan oleh kelompok Jabriyah. Bal huwa yaf'alul asya bi ikhtiyarihi wa mahdi iradatih. Perhatikan ini. Bahkan dia itu hamba mengerjakan semua perkara dengan pilihan dia dan murni keinginannya. Murni keinginannya. Nah, barakallahu fikum. Walidzalika yusabu ala fi'lil khair wa yu'aqabu ala fi'lis syarr. Oleh karena itu diberi pahala perbuatan kebaikan yang dia lakukan dan dihukum atas perbuatan kejelekan yang dia lakukan. Iya enggak? Kalau dipaksa, coba sekarang kalau misalnya dipaksa, ada orang dipaksa untuk berbuat maksiat, dihukum juga. Adil enggak? Kira-kira sudah dipaksa dihukum lagi. Enggak adil kan? Berarti menunjukkan bahwasanya kalau seandainya hamba itu dipaksa, itu enggak layak untuk dihukum gitu loh, karena dipaksa. Orang dihukum itu kalau menyengaja tanpa dipaksa, ya enggak? Nah, kita lihat ini, kita lihat di sini. Alaihannahu fa'ala bi iradatihi wa masyiatihi, karena hamba itu berbuat sesuai dengan keinginan dia dan juga kehendaknya. Walau kana mujbaran, kalau seandainya hamba itu dipaksa, fa innahu la yu'aqab, ya enggak? Maka enggak dihukum. Orang dipaksa itu enggak dihukum, gitu loh. Paksaan kan? Nah, barakallahu fikum. Kalau yang menghukum malah keliru. Karena dipaksa kok dihukum itu loh istilahnya ya. Menunjukkan bahwasanya ketika dia dikasih hukuman, dikasih pahala itu berarti bukan dipaksa keinginan dia. Kalau seandainya dia dipaksa, enggak perlu dikasih pahala, enggak layak juga diberikan hukuman kalau dipaksa. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti kita lihat berikutnya apa kata beliau? Kaifa yu'aqabu 'ala shay'in laysa lahu fi ikhtiyarun wala mashi'atun aw iradah? Bagaimana orang kalau dihukum pada suatu perkara yang dia tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya nah barakallahu fikum keinginan, kan enggak mungkin. Orang dihukum itu karena menyengaja gitu loh. Menyengaja. Nah, orang itu kalau berbuat dipaksa kan awal mulanya enggak menyengaja, dipaksa. Dipaksa. Oleh karena itu sangat tidak tepat. Kita tutup yang terakhir. Wa lidzalika Allah jalla wa ala la yu'akhidul majnun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum orang-orang majnun. Apa majnun? Orgil, orang gila. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah taala tidak menghukum orang gila, alladzi laysat lahu iradah. Orang gila yang tidak punya keinginan. Enggak dihukum. Nah, barakallahu fikum. Wa la yu'akhidul mukrah. Orang yang dipaksa pun juga enggak dihukum, alladzi laysa lahu ikhtiyar. Orang yang dipaksa itu enggak punya pilihan. Enggak ada pilihan lain sudah. Wala yu'akhidun na'im alladzi laysa 'indahu fikrun wa 'aqlun. Allah taala juga tidak menghukum orang yang tidur yang dia tidak punya pikiran, tidak punya akal. Contohnya apa? Warak. Orang tidur, dia gerak dia, tiba-tiba memukul temannya ini. Paham ya? Ya tidur pastinya. Bahasa Jawanya ngelindur. Bahasa Indonesianya apa? Mengigau ya. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Itu juga enggak bisa dihukum ya, karena orang mengigau itu enggak terasa. Dia mukul gini taunya bantal sebelahnya. Allahu musta'an. Ini kita lihat ini. Dalilnya ada ya, dalilnya ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Rufi'al qalam 'an salatah." Ini. Jadi pena catatan amalan itu, pena itu diangkat dari 3 orang. Enggak tercatat maksudnya. Pertama, as-shaghir hatta yahtalim. Anak kecil hingga dia dewasa. Jadi itu terangkat catatan. Nah, catatannya maksudnya bagaimana? Belum dihukumi dia. Belum dihukumi. Adapun perintah dalam hadis salat usia 7 tahun, usia 10 tahun itu bukan maknanya apa? Telah diwajibkan untuk mereka, tapi mendidik agar tahu kalau itu wajib gitu ya. 7 tahun suruh untuk salat kan? 10 tahun enggak mau salat dipukul. Itu bukan berarti sudah diwajibkan saat itu, tapi mendidik agar apa? Tahu dan mengenal itu adalah apa? Kewajiban. Nah, seperti itu. Kita lihat. Pertama, as-shaghiru hatta yahtalim, yaitu anak kecil hingga dia mimpi basah. Yahtalim itu mimpi basah. Mimpi basah itu bukan ngompol, paham ya? Enggak perlu disarah panjang lebar, antum nanti tanya yang sudah pernah aja. Nah, kita lihat sini. Wal majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia itu sadar kembali. Ada apa orang gila sampai sadar itu? Mungkin saja orang gila dibawa ke RSJ. Tahu RSJ enggak, antum? Rumah sakit jiwa. Nah, diobati kemudian sembuh itu loh. Nah, ketika sembuh itu barulah tertatat, ditatat nanti dia berbuat apa-apa ditatat di situ. Nah, tapi kalau dalam keadaan dia gila itu enggak ditatat. Wan na'im hatta yastayqidh, orang tidur sampai dia bangun. Paham ya? Orang tidur sampai dia bangun, sadar gitu maksudnya. Limadza, kenapa ini ditatat? Nah, diangkat catatannya. Limadza li'anna ha'ula'i laysat lahum iradah aw masyi'ah, karena mereka tidak punya keinginan, tidak punya kehendak juga.
fala yu'akhaduna 'ala ma fa'alu waqta ghiyabi 'uqulihim wa iradatihim, maka mereka tidak dihukum terhadap apa yang mereka kerjakan ketika hilang akal-akal mereka dan juga hilang pula keinginan mereka. Nasallahu salamat wal afiyah. Yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang, bi idznillah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahirabbil alamin.